Halo sahabat pionir, selamat datang di Pionir Auto Garage Today. Let's go. Pionir, wah udah lama nih kita nggak ketemu lagi di Pionir Auto Garage Today. Dan ya kali ini spesial banget karena nih tuh teman-teman tuh udah ngedisplay di bagian sudut ini barang-barang yang kita udah lengkapin semuanya, dan langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go. Oke, sahabat Pionir, ini dia nih barang-barangnya. Kalian asik nih. Kalau datang langsung bisa lihat tampilan ini nih guys. Ada grill. Nah, grill lengkap nih. Ada JK 7JL kan, JK Conversion gitu. Terus ada Angry Bird, ada transformer juga. Nah, ini buat Jeep JL. Lalu ini juga buat pelindung nih, ada buat Gladiator, buat JL juga bisa. Depannya sama. Nah, ini juga nih barang-barang aksesoris buat JK. Nah, ini yang kalian demen nih. Ini besi dan ini lampunya, ini original Amerika. Asik kan. Terus ini ada fender. Fendernya buat kalian yang hobi konsep military bisa full armor kayak gini, atau yang model-model tipis-tipis kayak gini juga itu bisa dipakai. JL juga aku ada nih. Ini model IM Top Fire. Terus ada juga yang model rock armor, cuman dia bukan bahannya besi ya. Plastik. Terus ini penting juga nih, sekarang musim hujan kan, splash guard. Ini splash guardnya ready Mopar dan juga yang Cina. Ini Cina, yang atas Mopar. Buat Jeep JL. Kalau buat Gladiator gimana bro? Gladiator bisa depannya, tapi belakangnya mesti special order lagi. Terbisa dia. Nah, ini bumper-bumper kita nih guys. Masih ada juga, masih lengkap lah. Intinya kalau bumper tuh. Dan kemarin baru aja kita masuk display baru, yaitu bumper dari rifle. Sudah ready. Ini ada lampunya ntar, kotaknya kan kurang lebih 4 inch. Itu udah included. Fog lamp, bilang kita ya. Udah ada bulbar juga yang bisa dicopot sebenarnya bulbarnya. Beda sama kayak AFV, dia walaupun ada bulbar, tapi dia nggak bisa dilepas. Ini ada original anniversary. Ya, ini umum lah, mainstream banget. Terus ada juga Go Rhino yang kita punya tuh yang tanpa bulbar, karena Go Rhino sendiri tuh punya bulbar. Dan kalau dilihat kan di kotak modelnya ya, harusnya di kotak juga dong. Enggak, dia dikasihnya bulat bulbar ya, bener-bener bulbar. Ini Westin. Oke, jadi bumper yang udah aku sebutin ini tuh fit di semua mobil Jeep JK, JL, JT. Jadi bisa di mana aja. Nah, kalau bagian belakangnya nih, ini ada IM Top Fire Cina nih. Depan Amerika nih Cina. Ini anniversary. Nah, ini buat New Jim nih. Ini ada buat JK JLJT juga. Ini ada AEV yang sama bulbarnya. Kalau yang di bawah ini New Jim nih. Terus bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya guys. Ini rifle-nya USA juga ya. Untuk rifle sendiri dia sudah aluminium, otomatis lebih enteng, lebih ringan, but heavy duty also. Kayak biasa, kalau semua barang-barang Pionir tuh heavy duty semua guys. Nah, ini ada Best Top Sun Rider buat JL, kita ready nih buat yang musim hujan nih, asik nih ya. Tipis-tipis kita bisa ngerasain hujan di sini nih. Lalu kita berlanjut, ini ada side step. Side step sendiri kita ready buat JK, JL, JT juga ready. Nah, kalau misalnya lihat yang paling atas itu yang tipis untuk JK. 4 motor tipis. Bawahnya ada MP Research, ini tipe ekstrim buat Gladiator. Bawahnya ada buat JL juga, dan ini T-Max atas bawah tuh ya, ini nomornya. 3 dan 4 itu T-Max buat atas JL, bawahnya buat Gladiator. Nah, ini ada ini RAM. Punya Pak RAM, bukan.
Jadi ini saya step juga buat Jeep JL, kalian bisa install yang model lah bosan gitu sama yang factory kayak gini kan, ini udah umum banget. Pakai yang model kayak gini boleh, anti mainstream nih, plug and play kok pasangnya, enak banget. Jadi mau masang sendiri, masang di rumah itu bisa. Ini model Smithy Build, kita juga ready, sama persis pokok model lah ya. Bahannya juga besi. Kaki-kaki nih, jangan lupa kalau bikin setir enak, setir lurus, setir nyaman lah pokoknya. Nih, kaki-kaki depan, lontai rod, drag link, track bar, tuh ya. JKJL, JT, aku masih ready. Pokoknya barang-barang ya ready semua di Pionir, banyak banget ya. Ini ada tire carrier daylight plate, Dietera Flex buat JL, udah ada apa? Mounting buat kamera belakang. Ada moto build juga, situ ada mountingnya juga. Nah ini ada rugged reach, pokoknya ini JL ya, ada kameranya kayak gini nih, Teraflex Alpha. Ini udah ada mounting buat kameranya, dan rugged reach Teraflex itu bisa sampai nahan ban 39 inch, jadi masih capable banget, apalagi buat kita warga Indonesia paling pakai 37 ya kan. Jadi tire carrier-nya masih enak, bisa di-adjust naik turunnya, depan apa maju mundur juga bisa di-adjust. Ini ada grab handle dari Wildboard. Ini ada model Poison juga. Nah, ini grab handle yang original Amerikanya. Mopar pasti. Ini ada yang Cina. Nah, ini storage buat Jeep JL di bagian belakang. 2 pintu, 4 pintu bisa. Ini ada grab handle juga nih dari Rugged Ridge. And then antena kecil ya kan. Nah ini ada lamp racer buat kalian yang hobi ke hutan-hutan, pakai lamp racer oke banget, jemuran. Nah terus ini apa nih bro? Ini adalah penutup handrest bagian tengah, aksesoris tambahan aja sih. Terus karpet lantai kita masih ready juga. Dan wah ini asik nih bro, knalpot aku udah lengkap semua nih. Jadi mulai dari JK, JL, JT ini udah bisa. Ini ada Magna Flow yang full, full system, ini paling atas tuh, single output buat JK, terus ada Magna Flow juga di sini, JL, terus ada borla atak pasti JL, ada yang black, ada yang chrome model lah, terus engine juga kita ready, ini buat JK, dan ini engine buat Gladiator nih guys, kita udah full system juga, full yang tengah, single output juga. Asik bener ya, lengkap nih, pokoknya barang-barang kita nih. Terus itu ada engine air scoop buat lubang air intake tambahannya kayak gini nih. Ini intake pakainya ini juga snorkel yang model panjang belalai, atau yang air scoop kayak gini juga bisa dipakai. Kalau ini kayak sistem mobil balap guys. Lift kit, nah lift kit kita nih ada banyak bro. Tuh, kalian mau yang apa? Ini JK ya, semuanya yang bagian sini. Ini ada 4 inch. Ini full sama track bar depan. Tuh, udah dapet selang rem juga. Karena di 4 inch, otomatis selang rem standar udah gak capable ketarik-tarik. Perlu lah yang heavy duty yang lebih panjang daripada yang standar. Kalau gak amsyong tar ketarik, remnya gak ngisi. Bahayaan. Terus ini ada 3 inch, udah full system juga, aku bilangnya lah lengkap lah. Ini dapat apa namanya, limiter strap. Lupa nih, limiter strap. Terus ada speed bump juga, track bar juga dapat bagian depan, udah ada selang rem juga. Nah ini lift kit dari Icon. Nah ini lengkap juga nih guys, Icon 3 inch kita udah dapat pair segala macam, dapat arm. Wah aramnya nih udah pilobo modelnya ya, asik nih, bisa di-adjust. Terus track bar depan belakang itu udah ada, aramnya juga udah. Nah kalau ini bukan nih, ini adalah kit untuk sway bar disconnect. Ini mobil Jeep JK nih, aku ready 0-3 inch ataupun 4-6 inch. Jadi wah, yang mobil udah tinggi aku juga masih ready sway bar disconnect, lebih easy installnya, lebih easy penggunaannya juga, gampang lah buat nanya ini ntar. Terus buat Gladiator apa nih bro? Nah Gladiator aku ready nih, ada lift kit untuk Gladiator Rubicon Express tipenya guys. Ini yang 4,5,
Terus ada juga liftkit Evo di sini yang 2,5 inch, sama ya, sama-sama udah full system. Udah dapat drive shaft kalau Rubicon Express, track bar depan belakang, sama track bar depan belakang. Arm, selang rem sama-sama udah dapat, link stabil sama-sama udah dapat. Bedanya ini 2,5 ini, Pak. Ini 4,5, ini 2,5. Jadi tinggal kalian pilih aja. Untuk pilihan shocknya, ya ntar tuh sebelah situ tuh banyak. Nah, ini kalau di bawahnya ada liftkit 2,5 inch buat buat JL. Yang ini liftkit 2,5 inch basic ya, kita bilangnya basic buat JK. Nih, bagian sini. Tuh. Jadi lengkap banget. Nah, shocknya nih, bro. Shocknya aku ready untuk Fox. Ini ada yang single 0-2 buat JK, atau juga yang 2,5 inch bisa pakai yang single model kayak gini nih. Kalau main double tabung kayak gini, terus ada icon juga. Ini kita masih ready. Pakai king single juga ready. Icon nih yang stage 8 ya, itu juga ready. Falcon piggyback ready. Atau mau king juga kita ready. Jadi lengkap ya. Shock kita gak cuma Falcon, gak cuma King, tapi ada juga Icon dan juga Fox. Shock steer, faktor terpenting juga nih di dalam handling mobil, yaitu shock steer. Kalau gak ada shock steernya, mobil berasa berat banget sih steeringnya, dan dia gak balik, capek. Mobil 1 ton lebih lah ya, anggaplah 1,5 ton gitu, capek bener kan. Kalau gak ada ini nih, gak bakal bisa ngebantu. Steer belok kiri, dia pas, biasanya kan langsung muter kanan kan. Nah ini enggak, karena ininya gak berfungsi. Ball join, nah ini penting juga, walaupun kecil, but ini wah parah sih. Kalau ball join kalian rusak, tuh hati-hati guys. Terus, ini ada pendukung support system untuk big brake. Nah ini penting nih, ini dual yang depan aja, yang front big brake kit dari Terraflex. Ini udah ada apa, dapat brake padnya. And then, ini ada display kita juga nih, yang paling terbaru nih. Ini ada telem buat telet. Tuh, kelihatan nggak? Ini telet untuk Jeep Gladiator. Terus ada Jeep Pro Carbonator. Wah, mana nih gambarnya? Kok gelap? Tuh, ini Jeep Pro Carbonator. Nah, ini ada Oracle juga. Ada teletnya. Ada headlamp Evo JW yang tipenya J3 yang udah bisa koneksi Bluetooth. Terus ini aku masih ada stok beberapa nih, guys. Badge emblem Gladiator, jadi buat di bak belakang bisa kalian tempelin Gladiator kayak gini. Bahannya udah timbul ya, tuh. Ini akrilik timbul warna merah dan juga hitam. Lampu-lampu kita 7 inch masih ada steady. Nah ini Jet Automotive Taser Mini buat aktifin ini nih, si lampu belakang buat Gladiator kalian. Nah ini ada ARB juga, Horizon Area Light. Enak nih, dia bisa ditempel. Dia punya magnet tuh yang di bagian sini tuh. Ini kenceng banget. Terus ya ini dia, differential breather kit. Wah, asik nih. Ayo, ada yang tahu gak nih? Pokoknya ini barang-barang ARB lah. Ini ada TJM Pro Series juga buat ngecek dia punya PSI. Nah, procal module. Terus ini barang-barang kecil. Kalau bisa lihat lah ya, spare part kita juga masih banyak. Terus ada Gardan, Dynatrack, Gardan, Terraflex, 4-4 semua ya. Terraflex juga. Knalpot Borla masih ready. Yukon, Final Gear, Drive Shaft, Koppel, Zip Locker. Wah ini lengkap. Waran, nah ini kit-kit juga kita. Masih lengkap semua. So guys, kayaknya kalau kalian mesti tonton tuh, mesti pelan-pelan aja detail lah ya, karena banyak banget barang-barang kita nih. Dan nah, jadi buat kalian yang masih bingung dan mau tanya-tanya, pastinya kan karena aku jelasinnya secara singkat dulu, untuk detailingnya sabar, kita akan review satu-satu produknya. So guys, sampai jumpa di video Pioneer Auto Garage yang berikutnya. Dadah.